tentunya nih, baik E dan plus E harus berkualitas A. Bukan AA, AI, bukan KKA, bukan. Kualitas loh, gini ya, E. Kita balik, ini. Ini baru namanya stok anu. Nah, apa bentuknya? Dadu. Semau semua. Misalnya di sini, apakah basah? Tidak. Tidak. Dengan basah berarti ada cairan yang keluar di sini. Padahal cairan itu ada enzim, favorit. Enzim yang membuat ini menjadi duri. Siji. Amai kan? Bergerak. Kasih bumbunya. Cek bumbunya dulu ya. Datar apa? Mana ya? Kemudian nanti ada saya kombinasi dengan oregano dan wangi. Oke. Kemudian ada warna putih. Oke. Baru saya kasih black pepper. Ini untuk biar strong. Nggak usah disambung apa-apa, nggak usah ditambah apa-apa lagi. Daging masuk. Kan? American bird. Ya? Bilang American bird. Baru, kita kasih gak? Garam. Oke. Lalu kita masukkan. Sambung lagi. Wah. Karena tidak punya mesin, saya pakai manual. Ya, ada belajar ngeremos di sini. Ini kan? Dari cutting metodenya, dari cooking metodenya, maupun dari standar produk. Maka, untuk tadi ada cop ada yang kok seperti ini. Ini, ya, wah. Terus, nah di mulut. Selama masih ada yang cair sini boleh tidak supaya apa bagian atas dan bawah matang. Mau tradisional yang meat and over. Nah lihat, pasti ada yang pecah karena kualitas telurnya. Nah, kualitas telur yang kurang mbak. Nah, nanti kalau plating, yang tidak seperti ini, kita balik. Ini tidak. Satu pecah. Tadi kualitas telur sudah mendekati C. Yang katakan kan? Karakter apa? Ya? Oke. Ada pertanyaan?